Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi mi goreng bodoh, iaitu mi goreng yang tak banyak bahan. Jika kat rumah tak ada ayam, udang, sotong, daging, boleh cuba resepi ni. Jom kita tengok apa bahan dan cara penyediaannya. Okey, first kali saya pakai 1.5 paket mi kuning. Kalau nak pakai 1 paket pun boleh. 1 biji bawang besar dan 3 ulas bawang putih. Saya dah potongkan kecil-kecil seperti ini ya, supaya mudah nak diblend nanti. Segenggam cili kering yang sudah direbus dan dibuang bijinya. Kemudian, ketiga-tiga bahan ni perlulah diblend sehingga hancur. Okey, sebelum diblend perlulah dimasukkan sedikit air. Kisar sampai ia hancur dan halus ya. Okey, ini bahan wajib ya, 1 kub pati ikan bilis. Kemudian saya pakai 2 biji telur, tak kisah grip apa pun. Saya pecahkan dulu supaya mudah untuk saya masak nanti. Okey, kicap lemak manis. Kalau nak pakai kicap lain pun boleh dan sedikit sayur sawi. Okey, jom kita start masak. First kali tumiskan bahan yang sudah diblend tadi. Kemudian kacau sampai ia pecah minyak. Bila sudah pecah minyak, bolehlah dimasukkan 1 kub pati ikan bilis. Kalau tak ada, boleh pakai ikan bilis biasa ya, tapi sedikit je, macam kita buat nasi goreng. Kemudian bolehlah kita blend dengan bahan tumis tadi. Okey, ni masukkan kicap lemak manis. Kalau nak pakai kicap lain pun boleh, ikut pada cita rasa masing-masing. Masukkan garam, perasa dan gula. Okey, ini secukup rasa ya. Gula ni saya masukkan lebih kurang dalam setengah sudu je. Jangan terlalu banyak pula nanti manis. Anggaran sahaja ya. Kemudian kacau bagi sekata. Masukkan pula 2 biji telur. Telur ni saya biarkan keras sedikit, kemudian bolehlah dikacau keseluruhannya. Jangan api terlalu kuat ya, nanti hangus pula bahagian bawahnya. Okey, jika nak dapatkan hasil mi tu lembap, bolehlah dimasukkan sedikit air, kacau seketika, kemudian masukkan mi dan sayur sawi. Kalau tak suka sayur, tak nak letak pun tak apa. Okey, last kali bolehlah kacau sampai ianya masak. Dan bila sudah siap masak, bolehlah dipadamkan api dan sedia untuk dihidang. Mudah je kan? Tanpa banyak bahan dan cepat siap. Rasanya memang sangat sedap. Okey, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya.